gergasi merah bikin jadi marah. Pantang bertemu, pantang dijumpa, pantang nak dicabar. Saya sekarang berada di pekarangan Stadium Majlis Pemenangan Selayang sebelum perlawanan antara pasukan Gergasi Merah dan Harimau Kumbang. Hadirnya saya di sini bukan untuk menonton bola tetapi bersama dengan Ikatan Muslim Malaysia, Cawangan Gombak bersama menjalankan kempen Jom Solat bagi memudahkan para penonton menunaikan solat maghrib secara berjemaah sebelum sepak mula dijalankan. Ini satu pendedahan yang baguslah daripada penonton bola sepak kan. Kalau boleh buat selalu lah. Saya ingat tak ada masalah. Selakan anda dapat permit, saya ingat Majlis Pemenangan Selayang saya boleh luluskan. Kita akan support lah daripada pihak Satuan Bola Sepak Selangor eh. Baguslah untuk remaja-remaja muda yang untuk senanglah solat. Kita tak payah nak pergi masjid. Perlu pergi masjid tapi lebih dekatlah dekat sini. Itu saja. Kemudahanlah untuk umat-umat Islam. Kalau tengok stadium pun kena solat dululah untuk ni meriahlah sikit untuk jemaah kan. Dan kamp solat ni agak bagus. Boleh apa ramai orang muda boleh main solat ni lah. Bola juga sembahyang jangan lupa. Haria Penang Haria. Jadi ini satu kita tengok kempen yang mana solat ni kita tengok tak kira tim mana, Penang ke ataupun Selangor, peminat-peminat masih penyokong masih boleh solat bersama. Jadi kita tengok inilah kepentingan solat berjemaah boleh menyatukan kita. Hatta sukan, walaupun kita berbeza pasukan tapi dapat menyatukan kita. Ini satu mesej lah kita tengok pentingnya kita, dan yang lebih menarik lagi anak-anak muda kita dapat kita tarik untuk kita bersama-sama membiasakan mereka solat di mana-mana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar.